Anak saya 5 tahun. Dia bertanya kepada saya, mengapa Allah tidak nampak? Cara yang paling jitu supaya dia jangan nanya lagi, jangan nanya-nanya. Banyak tanya masuk neraka. Tapi dalam kepalanya terus akan bertanya dan tidak puas. Oleh sebab itu jawablah dengan bahasa anak-anak. Kenapa Tuhan tidak nampak? Coba bernapas, hembuskan, tarik. Nampak? Tidak. Sedangkan ciptaan Allah saja tidak nampak, apalagi Allah yang menciptakan. Itu dari matahari ada keluar cahaya ultraviolet, membuat warna kulit berubah. Nampak? Tidak. Sedangkan ciptaannya saja tidak nampak, apalagi dia yang maha menciptakan. Tentu dengan bahasa ibu, pilihan diksi kata yang sesuai dengan usianya, ibu lebih pandai. Kalau ibu tidak pandai, operasi kelamin dari bapak-bapak. Mengapa Allah itu besar? Allah itu besar, mana dia? Kalau memang Allah itu besar, jadi gubernur yang kurus. Gubernur itu besar. Coba tengok gambarnya, nah. Gubernur itu besar apa kurus? Kurus, man. Kenapa wartawan mengatakan dia besar? Bukan badannya, kekuasaannya. Kenapa Ustaz kasih contoh gubernur? Nanti saya cerita presiden, presiden.